Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Maaf sebelumnya, Mamang baru kali ini bisa ambil gambar sedikit. Mamang minta langkah gitu ya, Mang ya, atau putaran. Sebenarnya aku sulit untuk menghafal, Mang. Tapi kita coba ya, Mang ya. Dan biasakan sebelum untuk main, penghormatan terlebih dahulu. Anda ini golok ada di pinggang kiri atau kanan, bebas. Kita cabut. Ya standarnya kiri aja kita ya, walaupun normanya itu harus di kanan. Kita ambil yang kiri ya, Mang ya. Golok dicabut nih, Mang. Nih. Nah, ini aku selalu pertama gini, Mang. Tebas ini. Atas, bawah. Baru ini ku putar. Nah, habis bawah ini ku putar gini, Mang. Nah, baru penghormatan. Gitu, Mang. Ya, selanjutnya memang bebas. Setelah penghormatan habis atas, bawah, putar, langsung penghormatan. Kalau langkah pertama mau maju atau mundur, kita pakai mundur. Pakai ini dulu, Mang. Pakai jengkolannya, satu. Nah, ini aku ambil gini, Mang. Jadi, satu, mundur ya, Mang. Nih. Nah, aku ambil gini, Mang. Nih, Mang. Pertama, sodokan dulu, Mang. Tarik, baru ambil. Itu aja paling, Mang. Kalau masih Mamang mau lanjut ke depan, ini dalam posisi gini, terserah Mamang. Kalau kita ambil gini lagi, kan gak mungkin ngulang lagi. Nah, ini putar, ambil dari dalam sini, Mang. Nah, kalau mau ke kanan, aku ambilnya ini, Mang. Nah, baru ini terserah. Itu, Mang. Asal bagaimana dasar putaran golok, mudah-mudahan ke segala arah gitu, Mang ya. Mau ke kiri, dari kiri mau ke depan, tinggal Mang putar gini lagi, bisa ke sini. Nah, mau sambar ke sana, tinggal tarik, baru putar lagi. Itu aja dulu, Mang. Nah, kalau mau disimpan ini. Nah, kalau mau disimpan yang ini atau disimpan yang ini. Intinya itu aja, Mang. Ya, nanti aku kasih gambarannya, Mang. Nah, kalau adik-adik di sini udah pada tahu sih, Mang. Kalau untuk mengkonsep hafalan hitungan, aku memang dari dulu, dari awal pertama latihan, emang gak pernah, Mang. Maka pertama selalu aku bilang, seperti putaran ini, dasar ini. Nah, ini wajib, baru simpan yang ini. Nah, mau ambil sini. Tinggal kita, jadi kalau dari posisi gini, Mang, kita mau lanjut ke sana. Nah, ini kan dapat ini, Mang. Ah, nih kalau mau ambil yang ini, dari posisi ini mau ambil yang langsung, nah ini juga bisa, Mang. Yang penting dasarnya kalau aku, Mang, bisa simpanan ini dulu. Ntar emang aku turun ini. Nah, nyimpan ini udah dapet, ini sudah aku, menurut aku ya, Mang ya. Ya kita bebas untuk mau. Karena prinsip golok kan ini belah, tarik, sayat sini, kan tetap sama prinsip golok itu, Mang, tusukan, balik lagi. Nah, sesuai dengan bentuknya kan gitu, Mang. Ini yang aku tahu ya, Mang. Salam hormat buat para suhu atau para senior.
ini untuk kami yang pemula. Jadi kita hitungan satu sini, gini-gini. Malah buat aku, malah nanti jadinya hafalan gitu, Mang. Paling yang perlu dihafal kalau menurut aku cara dasar-dasar tekniknya. Ya seperti tadi, ini putar depan, putar balik ke belakang, depan balik ke belakang, sini simpan. Nah ini aja udah dapet. Ya udah banyak ke arah manapun. Kalau yang lain kan tambahan seperti ya bilang seperti yang ini. Nah, dilempar yaitu tambahan atau diputar. Nah, ini. Nah, terus lipat. Nah, itu kan tambahan. Boleh dipakai, boleh enggak. Gitu ya, Mang. Terus sudah ini. Kalau yang lipat tadi ini memang udah dapat, udah. Ah, kurang. Itu aja. Ya putar ini aja, Mang. Ini. Nah. Lang emang. Ini. Nah. Nah. Kan sama, Mang. Jadi kalau yang model tadi udah memang udah sering pakai yang ini. Nah, baru lipat jari ini, simpan. Kalau mau di dalam sini. Udah, putar. Ya itu aja. Maka tetap jangan pernah bosan lah untuk semua, termasuk diri aku. Untuk berlatih itu jangan pernah bosan. Nah, kalau yang ini kan seperti aku bilang tadi, ya bisa dipakai, bisa enggak. Kalau dipakai ya lebih indah mainnya gitu. Kalau masalah langkah kan depan belakang kanan kiri aja udah cukup. Kasih serong, mundur. Itu aja paling, Mang, dipelajari. Nah, ini. Nah, dalam. Ini. Kan ini jadi ke dalam, Mang. Nih. Nah. Terus ini kan jadi dalam. Tapi kalau memang jari memang lipat gini kan jadi luar. Nah, ini kan jadi luar, Mang. Nyambung emang ya. Paling itulah, Mang. Satu ini, nah, tarik ini. Nah, ini kalau mau Mang lempar bisa mau diambil lagi sini. Cucuk balik lagi. Nah, bisa. Itu aja paling. Nah, kalau kemarin nanya yang ini, gini aja, Mang, ini. Nah, ini. Nah. Nah. Nih. Cucuk habis balik ini. Nah. Nah, kan enggak ngenai dia, Mang. Itu aja, Mang, yang aku tahu. Kalau yang lain tahu kan banyak. Ini macam ini kan tuh tambahan. Kalau kita mau dilempar mana gini, atau ini, nah, lemparnya sebaliknya gini, kan bisa divariasi kembangkan. Lebih kurang itu aja paling, Mang. Satu, dua, tebas, simpan, ambil, simpan lagi. Satu, itu aja udah ulang-ulang, Mang. Nanti lama-lama kan cepet. Nih, jadi kalau mau pakai ini silakan, mau langsung ini silakan. Nah, ini pakai ini, lempar ini, pakai langsung genggam penuh gini pun nggak masalah. Kalau dari posisi ini, nah biasa yang kita pakai pasti ini. Putarnya pakai jari telunjuk, Mang. Nih. Atau ke sampingnya. Kalau dari bawah ke atas, nanti untuk ke sini kalau aku, Mang. Sekali lagi, yang posisi seperti ini. Nih. Nah. Tapi kalau mau kita stop gini, boleh-boleh aja, sah aja. Yang nggak suka ya ditutup gini. Nih,
langsung dari bawah ke atas. Kalau dalam posisi gini mau samping, ya ini sama lagi. Baru putar sini atau kasih yang jempol ini. Nah ini, dah. Udah nggak apa-apa Rara. Iya nggak apa-apa. Di sebelah sana panas sekali. Kita geser dulu, matahari pun apa? Iya tiba-tiba panas sekali. Gitu aja emang ya, nanti lama-lama memang biasakan. Karena kalau aku pakai pun nanti diulang lagi, aku yang lupa mang. Habis ini, terus, nah, ini, ya, nanti lupa lagi. Nah kalau mau diputar ke depan, mau ini, ya kan bisa, mamang. Sambil mundur, nah, sini, ini gini mang. Nah mamang langkah sambil mundur. Nah, ini kan tusukan, nggak harus ini diputar lagi bisa mang. Baru ambil sini, simpan. Mau mang ini ambil. Nah, yang ini, nih. Nah, ini biasanya ini aku bantu pakai dorongan jari sini. Kalau dalam posisi kejepit istilahnya mang gini. Nah, udah sulit aku. Kadang ini aku bantu. Nah ini. Nah. Simpan sini. Ini kalau mau disimpan sini. Tapi kalau nggak mau sini, sini, ya simpan sini aja. Nah ini dari sini, mamang bisa ambil ini mutar gini. Nah, nah kan dapat lagi mang. Mungkin itu aja nanti kalau agak segar lah gitu badan mang, atau kalau kita udah balik lagi nanti ke ladang, suhu atau cuaca sana kan lebih adem, lebih dingin, jadi mood dan sebagainya itu lebih enak. Kalau di sini, waduh, udah jam segini aja teriknya masih gini. Jam berapa ini Jud? Jam 5 bang. Nah, udah jam 5 sore, tapi panas masih sangar. Mungkin sebatas itu dulu emang ya, atau nanti malam kita tambah lagi. Itu aja pokoknya, biasakan putaran yang ini. Ini, ah sini, sambil duduk pun mamang bisa nyantai istilahnya. Ini, nah, nanti kalau udah ini, nah kalau mau dilanjut lagi sini, mang, ah, nih, ah bisa juga itu, ini diputar gini mang, ini, ah, sini baru simpan. Wawa ini baru lur. Memang untuk kerja sedikit agak berat. Ini Dorna yang terkenal dengan pandai bicaranya. Ah ini ukirannya bagus lur. Ya sejujurnya sayang sih kalau golok sebagus ini untuk kerja di ladang. Tapi ya nggak apa-apa kita coba lur. Nah kalau ini kan halus. Karena dia bila polos dan memang peruntukannya, waduh halus sekali lur, nih bentuk bila apa namanya lur, candung ya lur. Nah dulu ini pernah kok dicoba di ladang di kampung dan jujur aku sayang sebenarnya pakai ini untuk golok kerja. Ini bila penyaungan Bogor. Tapi kalau nggak dipakai ya lebih sayang kalau dia cuma digantung. Apalagi kalau dikasihkan si Sujud, makin sayang ya kan Jud. Bang Nano, Sujud nanya lagi, bila blanknya itu yang bedul muyungnya udah jadi belum? Kalau udah jadi biar senang dulu hatinya si Sujud. Nah sekarang langsung kita coba ke kayu. Ya kalau ini ya pasti nyaman kali lur. Tuh halus tuh. Om dia memang maafnya untuk berat-berat inilah dia. Nah, nah, nggak ada rasa goyangnya nggak ada. Nah, ntar ya sekali aku timpas, bukan kenceng tapi agak kenceng. Ya sekarang kita coba timpasannya aja. Nah, nggak begitu kenceng aku nimpaskannya,
Ini dalamnya. Nah, pelan, cuman dilepas gitu. Nih ya, nih. Nah, nah. Tuh, kelihatannya lur. Ini ya, nyaman sekali. Hempasan aja ya. Ya udah pasti putus. Nah, jujur mobil pelit kali. Tuh. Agak ke pangkal, maksudnya agak ke tengah, ya semakin nyaman. Nih. Nah. Jadi enggak ada mendalnya gitu. Mendal itu maksudnya balik dia enggak ada. Karena bambunya jelek ini, bambu tipis. Nah, relur. Kertas lagi, masih sangat halus. Nah, jadi nanti dia ini yang gantikan posisinya si Bedung Muyung, biar semuanya tahu kerja, nggak nonggok aja malas, ya lur ya. Jadi ini golok kesayanganku untuk kerja di ladang. Ini niatnya mau aku istirahatkan, biar digantikan sama si Dorna. Nih ya lur, ini kayu asem, tapi bukan galinya ya. Ini sikit-sikit aja deh galinya. Nah ya lur, nih menggantikan posisi si Bedul Muyung kesayanganku ini. Wah udah hitam lur, nah udah hitam. Nanti dibersihkan baru disimpan. Ini golok paling nyaman nih buat aku. Jadi dia aku istirahatkan biar ada pengganti yang lainnya. Tuh masih mulus. Tuh. Ya, lur. Sebenarnya sayang mau diistirahatkan, tapi nanti yang lain enggak tahu kerja nanti. Dia aja nanti dibersihkan, kusimpan. Kalau rindu atau kangen kapan lagi dia ku pakai lagi untuk kerja. Nih. Tuh. Enggak ada lagi bambu, Jud. Kalau di sana doang. Oh, iya, Jud. Sikit aja. Iya, Bang. Tuh, enak kali kalau. Atau udahlah. Udah, Jud. Sian kau. Ah, ini memang kawan kerja paling enak ini, Jud. Iya, Bang. Sangkut enggak ada. Tuh. Ah. Jadi kalau aku lebih kurangnya begitu, Lur. Golok atau bedok itu memang harus difungsikan sebagaimana fungsinya. Jadi nanti ini aku susun, udah dilukis sama si Rian tulisannya pensiun. Nah, jadi dia diistirahatkan, bukan dipensiunkan tapi istirahatkan, biar diganti sama kawannya atau yang lainnya, biar semua golok-golok yang sama kita di sini semua udah teruji lebih kurang 6 bulan ke atas dia istirahatkan, biar ada yang lain lagi gitu maksudnya, lur. Nih, nih. Untuk Mamang mungkin segitu dulu ya, Mang ya. Besok kapan nanti aku buat khusus. Kalau ini sambil nunggu-nunggu buka aja ini, Mang. Oke, lur, tetap semangat. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.